Hi guys, welcome back to my channel. Ini pemandangan di belakang ini daerah sekitar akomodes tempat tinggalku. Ini tuh menyala nggak? Ini tuh pemandangannya bagus banget. Kamarku kebetulan balkoninya tuh menghadap ke arah danau. Ini pemandangan dari kamar hotel Danau Prince dan pemandangan Gunung Alps. Indah ya Allah, ciptaan Tuhan. Nah, kita sekarang mau ke stasiun kereta api, mau jalan ke Prince, mau coba kereta api yang scenic, lihat pemandangan naik ke atas gunung. Habis itu mudah-mudahan keburu. Ya Allah, indahnya. Oh my God. Di sini semua ini kayaknya akomodasi penginapan deh. Tak kasih lihat dari jauh tempat nginap. Ah, nggak kelihatan dari sini. Belakang rumah ini tempat kita nginap. Di sini guys, gila mahal banget itu akomodasi termurah yang ku dapat. Itu pun sudah harga berapaan ya? Hampir 4 juta per malam ya, gila. Padahal sayang kan kalau bayar penginapan itu mahal-mahal dan jarang di kamar. Aku kan kalau apalagi kalau main-main ke tempat seindah ini tuh pasti kebanyakan kita di luar terus bereksplorasi. Wow. Thank you.
Guys, kita udah sampai di ketinggian berapa ini? 1341 deh di atas permukaan laut itu belakang sini. Ini namanya Toplanalp. Gila tadi pas naik ini kereta ini kakiku gemetar. Zakot, oke. Nah. Jadi turun ke bawah nanti kita mau jalan kaki sekitar 3 jam katanya. Ulala, pemandangannya sangat indah. Ini seperti dunia milikku saja seorang. Tidak ada yang lain di sini. Surga. Ini kalau ada di ketinggian seperti ini, berasa dekat langit awannya. Tuh, sudah kayak menyentuh gunung. Mudah-mudahan suatu saat bisa punya pondok kayak gini di gunung yang indah seperti ini. Kira-kira kalau di Indonesia di mana ya? Yuk kita sekarang mau turun dari puncak ketinggian Tuanal. Ada 3 jam jalan ke bawah ini katanya. Ini Danau Brins yang tadi kita lihat depan kamar penginapanku. Ya Allah, cantiknya. Pengen berguling-guling ke bawah deh rasanya. Oh my God. Benar-benar indah ciptaan Tuhan, ya Allah. Sampai sesak napas saking bahagianya. Kayak di lukisan, teman-teman. Keindahannya ini susah digambarkan. Kalian lihat sendiri kan? Tuh udah bentar lagi nyampe. Sejam. Ayo kita lanjut. Walaupun kaki ini encok. Udah lebih 2 jam turun. Wah. Bentar lagi sampai di bawah, guys. Tadi kita itu di atas sana, guys. Yang tinggi menjulang di atas sana. Turun ke bawah. Kayaknya lebih 3 jam kita jalan. Udah hampir sampai ke bawah. Kota Brins. Nih, udah di bawah desa yang mau kita kunjungi. Jadi nanti kita lewat situ tapi harus keliling. Lewat aspal turun ke bawah. Desa Brins. Pinggiran desa tuh whatever lah. Ini desa masuk wilayah Brins. Guys, kita tadi di atas sini puncak, bayangin turun cuki-cuki-cuki-cuki ke bawah. Itu sudah sampai ke sini. Kereta apinya di bawah. Bayangin gak, lebih 3 jam. Pantas aja ini dengkul kuda. Aduh, sakit. Tenang sekali desa orang ya. Gak ada suara. Ada si kucing. Ciao, ciao.
Kayak masih sulit ku percaya guys bahwa saya tadi ada di puncak sana itu, wolala, dan sampai ke bawah jalan kaki dengan selamat. Touch. Kita mau ke kereta api lagi nih. Udah gak kuat jalan kaki, guys.